Nabi datang ke setiap manusia, bicara dari hati ke hati, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam sebuah hadis dari mulia, jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian, usahakan iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Di hari bicara dunia, Pak, drop iman kita. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nama kita kecil tidak masalah, asal nama Allah besar. Bicara kebesaran Allah hari-hari, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikirkan kebesaran Allah, barulah kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم